Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mang Ajus di sini, bersama Uncle Ajus di sini. Pada kali ini, kesempatan malam ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang mungkin susah untuk dilupakan bagi saya. Kisah ini sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar 2011-2012. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengalaman ini saya alami. Biasa pergi ke daerah Garut Selatan seminggu sekali, melewati sebuah jalan